Ingat tak sebelum ni hangat tentang topik subsidi bersasar? Pernah tak anda terfikir dengan cara apa subsidi bersasar ini mampu dilakukan? Identiti digital. Identiti digital ni dapat menyokong inisiatif subsidi bersasar kerajaan bagi golongan rakyat B40 dan juga M40. Bukan itu saja, program ini juga menyokong pendaftaran tunggal aplikasi kerajaan, mendigitalkan sistem penjagaan kesihatan dan meningkatkan kebolehpercayaan transaksi e-dagang. Hebat kan? Mesti tak sabar dan nak tahu macam mana nak daftar ID ni. Okey, mudah saja. Pergi ke kios dan apa yang anda perlukan adalah MyCard, imbasan cap jari, muat turun aplikasi MyDigitalID melalui telefon bimbit dan rujuk aliran proses ringkas seterusnya di kios tersebut. Itu saja. Siap. Jadi, kami akan terus memberikan anda info terkini tentang identiti digital nasional ini dari semasa ke semasa.